Halo, Lur. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semua. Semoga dulu-dulu semua selalu diberi kesehatan, keselamatan dan kelancaran rezeki. Saat ini saya sedang berada di daerah Kabupaten Cirebon, Lur. Tepatnya di Palimanan. Saya sekarang sedang melintas di jalur Pantura Cirebon. Ini kita mau lihat ya suasana jalur Pantura Cirebon nih. Hari ini hari Jumat tanggal 10 Maret 2023. Ini kondisi terkini jalur Pantura Cirebon ya Lur, menjelang persiapan arus mudik Lebaran 2023. Nah, di depan itu ini ya ada baliho 3 roda. Ini kalau kita ambil ke arah kiri, ini ke arah Jawa Tengah ya, Lur. Ini kita sampai di Palimanan, Kabupaten Cirebon. Sebelah kanan, alun-alun Palimanan ya. Ini buat dulur-dulur mungkin yang sering mudik menggunakan sepeda motor ya. Ini khususnya ke arah Jawa Tengah ke Jawa Timur. Kemudian Jogja ya, ini pastinya nggak asing lagi dengan suasana ini jalur Palimanan ya, jalur Pantura Kota Cirebon. Ini pasar Palimanan sebelah kanan. Ini mudah-mudahan aman ya jalur Pantura Cirebon ini, nanti mungkin sampai Kota Cirebon ya Lur videonya. Ini ya banyak yang berubah ya ini. Jalanannya lumayan cukup bagus. Dan kondisi lalu lintasnya cukup ramai lancar. Suasana terkini ya jalur mudik Pantura Kota Cirebon ini sebelum puasa ya, karena puasa ini sekarang sudah tanggal 10, mungkin kalau nanti puasa sekitar tanggal 22 atau mungkin 23 ya, berarti ya ini bau-baunya sebulan lagi di sini sudah mulai banyak pemudik mungkin ya. Sebenarnya saya sudah mendapat sebelum puasa. Walaupun berbeda. Ini buat dulu mungkin yang pengen tahu ya ini. Suasana atau kondisi terkini jalur mudik Kota Cirebon. Jalur Pantura ya. Cuma ini kalau ini gak Panturanya banget ya. Kalau Pantura itu ini lewat golongan gitu. Agak ke tengah udah jalur ya, Kota Cirebon masih disebut jalur Pantura. Ya untuk kondisi jalanan ya lumayan cukup baik walaupun banyak hambalan ya, jadi nggak terlalu merepotkan ya. Hari di sini halus Lur. Ya nggak beda-beda lah, ini masih sama seperti tahun kemarin. Cirebon, kota lagi, ini masih kabupaten. Untuk yang punya wilayah Kota Cirebon ya, izin melintas.
kita sudah masuk di daerah Plumben ya. Terus sebelah sini ada PT MB Plumben Tekstil. Untuk info ya tadi dari Pantura Indramayu dari Karawang itu sedang banyak perbaikan. Itu juga tadi di daerah Cirebon Arjowinangun sudah ada perbaikan jalan ya dan menyambut mudik Lebaran 2023. Ini buat bener-bener gimana persiapannya nih untuk mudik. Mungkin yang dari ini juga mudik menggunakan sepeda motor ya. Ini bisa diselimak dulu kondisi jalurnya nih di kota dan kabupaten Cirebon nanti. Nah itu sebelah kanan rumah sakit Mitra Plumben ya. Jadi yang mau masuk tol. Yang cukup padat ini ya. Kita sudah masuk ke daerah Pleret. Di tempat Cirebon juga terkenal dengan ini ya. Ikal bentong tuh banyak sekali. Ada makan ikal bentong. Mungkin buat dulu-dulu yang suka ikal bentong ya. Ini nanti kita mungkin bisa mencoba kuliner di kota Cirebon. Kabupaten Ramayana Cirebon Square. Terakhir ada Sentra Batik Kusmi dan Kuliner Kota Cirebon. Ada juga Terminal Galeri ya. Thank you.
Lumayan cukup padat ya lalu lintas di sini. Ini memang di sini enggak kondisi arus mudik juga memang ini ya tuh padat, apalagi kalau pada saat kondisi arus mudik. Di pasar Pasalaran. Lampu merah pos polisi Pleret. Sebelah kiri kawasan Batu Trusmi. Pasar Kue Weru. Ternyata ini suasana Kota Cirebon di sore hari ya, lumayan cukup padat ya. Ini sudah seperti di daerah ibu kota dan sekitarnya. Ini bisa dilihat kemacetannya. Ternyata lumayan kusut juga ya lor, ini daerah Cirebon. Nah ini sebentar lagi di depan ya, yang kalau mau ke arah Jawa Tengah jangan sampai salah nih, ambil kanan nanti nih. Kalau sudah sampai sini ya, ini kita ambil jalur sebelah kanan saja ya, biar nggak lewat. Ada petunjuknya itu lur. Kadang-kadang kalau malam suka nggak kelihatan ya. Tuh. Kanan ke arah datang ke Hotel Aston. Thank you.
itu yang dari arah kanan ya, itu yang dari arah Jawa Tengah atau daerah Brebes gitu. Setelah Taman Kedawung, kita ambil ke kanan. Dan setelah ini nanti kita akan melewati Terminal Harjamukti, Kota Cirebon. Nah, lampu merah kita tunggu dulu ya. Agak kurang sama jalan ya, mungkin sama jalan Kabupaten Cirebon nih, dan kita masuk di Kota Cirebon.
Lampu merah Pengadilan Agama Cirebon. Ya, tunggu lampu merah dulu. Cukup lama juga ternyata lampu merahnya lho. Terakhir terminal Harja Mukti Kota Cirebon ya. Ini lampu merah sebelum flyover Cirebon kalau dari arah Jakarta. Di depan driver Cirebon gitu. Nah ini kalau mau ke arah Jawa Tengah ya, setelah driver Cirebon kita ambil ke kanan gitu.
menikmati suasana Flyover Cirebon. Setelah turun ke Flyover, kita langsung maju ya. Ambilnya jalur kanan, bro. Ada apa tuju ke arah itu, arah Jawa Tengah. Alhamdulillah, kota Cirebon aman terkendali. Dan ini banyak truk dam ya, ini bawa tanah. Ini menyebabkan kemacetan. Dan ini ternyata di sini juga sedang ada ini ya, pembangunan jembatan, Lur. Ternyata ini jalur Pantura memang sedang dilakukan ini ya, proyek pembangunan jembatan. Mungkin targetnya sampai